guys, kita lagi di mana nih? Kita lagi di Botanical Garden. Ini bisa dibilang kebun raya Purwodadinya Sheffield. Ini saya di kebun raya Purwodadi kok. Bohongan. Ya, ini pintu masuknya. Jadi kita bisa masuk dari sini. Kemudian ada apa saja di kebun raya ini nanti kita explore. Yang pertama di sebelah situ, ya kita bisa lihat di situ ada greenhouse untuk nanam tanaman-tanaman di musim dingin. Ya. Bagus ya guys ya. Nih, ya ada saya. Ya. Oke, kita akan explore apa saja yang ada di sini, tanaman-tanaman apa saja yang ada di sini. Tetap stay tune. Oh, anu aja. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini apa ya? Binatang apa ini? Wih, dia bisa berdiri, guys. Berdiri, guys. Ini seperti chipmunk. Alvin and the Chipmunk. Luas banget tamannya, guys. Kebun Raya Bogor ini. Saya di Kebun Raya Bogor. Ya. Kita lihat ini tamannya ya, Botanical Garden. Nah itu tempatnya. Cerah banget hari ini. Wow, tetap ya dikasih tempat sampah. Ini taman bungkul ini, kayak taman bungkul ya, taman bungkul. Bu Risma gini loh bikin taman, bagus kan? Nah, Pak, kita jalan ke sana, Pak. Tapi kebun raya Bogor juga bagus kok. Cuman ya ini mungkin apa ya, bisa dibilang ini lebih rapi sih dari kebun raya Bogor dan kebun raya Purwodadi kalau menurut saya ya. Tuh. Dari segi penataan bunga, penataan taman, penataan kursi, lihat. Nih ya. Mungkin kebun raya Purwodadi bisa sih dibuat seperti ini ya. Orang bilang murni. Ini ya. Wih, bagus kan? Itu adalah greenhouse ya. Ya, lihat itu greenhouse-nya ya, guys. Lihat guys, ini ada orang. Good morning. Ya, ada fountainnya. Itu adalah Youth of Fountain di Pirates of Caribbean. Guys, ini bagus ya. Nah, ini ya. Tapi di sini nggak ada yang namanya Rafflesia arnoldi ya. Itulah yang membedakan dengan kita di Indonesia. Saya cari Rafflesia arnoldi nggak ada, padahal Raffles juga dari Inggris ya. Di sini nggak ada, memang adanya cuma di Indonesia. Oke, kita keliling lagi, kita explore lagi taman ini ya. Ya, ini National Plant Heritage. Apa ini namanya? Weigela. Apa ini? Tanduran apa ini, Rek? Gak tau ini orang biologi mungkin atau prodi-prodi yang berhubungan dengan tanaman ya, kehutanan mungkin paham. Weigela. Weigela. Ini guys, tanamannya. Gak mau tumbuh nih. Bagus ya. Bagus. Ini ya, bagus sekali ya tanaman. Ya. Oke. Ya, ini. Mau balik lagi ke garden house greenhouse-nya enggak? Enggak usah, Pak. Tadi kan sudah. Wih, kita lihat ya. Ini buat pre-wedding ini. Pre-wedding bagus ini ya.
memberi nama di setiap ini. Ini ya, ada bunga nih, bagus nih. Gak ngerti kira kembang apa iki. Saya jangankan bunga kayak gini ya, saya bedakan tanaman blimbing sama tanaman kates saya gak ngerti, Rek. Nih ada namanya nih. Ini adalah Hardy Geranium. Oh, geranium. Ini yang bikin nyamuk pada pergi nih. Monardasqua. Ini. Ya, mungkin natural, orang-orang natural products nih bisa nih tanaman. Saya enggak tahu ya apakah tanaman seperti ini ada di Indonesia atau enggak ya. Harusnya sih ada karena Indonesia negara tropis. Enggak tahu sih, saya enggak paham. Ya, kita lihat ini. Ya, itu adalah Monarda Beauty of Combem apa ini. Ya. Itu sini ya, tapi belum tumbuh ya. Ya, tanaman-tanamannya. Oke. Ya, ini juga ada Salvia patens blue flower ini. Banyak ya ini tanaman-tanamannya, guys. Ya, ini. Tahu ini rumah penjaganya. Ah, itu ada tanaman bagus. Wah. Ya. Cuma satu jurusan saja deh. Iya. Ini juga ada alternatif pintu masuk dan juga pintu keluar ya. Jadi ada dua pintu, yang tadi di awal dan ini ada pintu masuk juga. Nice. Ya, itu ada orang. Ya, ini petanya ya. Sheffield Botanical Gardens. Ya. Oke. Okay. Jadi, sayangnya enggak ada versi cetak, atau saya enggak tahu ya, harusnya ada versi cetak ya. Oke, okay, ini ya. Ini ada keterangan-keterangannya. Tadi kita masuknya dari sini ya. Main entrance.